muncul akibat meledaknya sumur minyak ilegal di kawasan hutan produksi Bungku Jambi. Windy Wellington yang ialah Newt Anchor TV One yang selalu tampil menawan. Akibat meledaknya sumur minyak ilegal di kawasan hutan produksi Bungku Jambi akhirnya padam. Setelah tim gabungan mengerahkan kemampuan pemadaman dari jalur udara dan darat selama sepekan terakhir. Karya anak bangsa yaitu KRI Teluk Weda 526 dan KRI Teluk Wondama 527 diresmikan hari ini. Peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didampingi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Menutup perjumpaan kita, pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Akhir kata, saya Windy Wellington ya, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.